ini teman-teman, semir ban kita mencair ya. Tuh. Ini sudah seminggu lebih teman-teman, dua minggu lebih tuh mencair kan. Tuh. Ya. Tuh. Ini emang nggak kena semir ban kemarin. Yang kena semir ban yang bawah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Kali ini saya tidak membuat produk, tapi akan mereview produk. Kebetulan saya lagi nyuci mobil ya. Mobil saya udah 3 hari nggak dicuci. Nah ini semir ban ini sudah 2 minggu lebih ya teman-teman. 2 minggu lebih. Nah kita akan coba apakah benar semir ban kita anti air. Nah ini saya coba dulu ya. Bukan ini nih. Maaf ini cuma satu tangan. Bentar ya. Nah ini teman-teman semir ban kita anti air ya. Tuh. Ini sudah seminggu lebih teman-teman. Dua minggu lebih. Tuh anti air kan. Ini emang nggak kena semir ban kemarin. Yang kena semir ban yang bawah nih. Tuh ya. Jadi cara membuatnya sudah saya share di video sebelumnya bahwa semir ban kita anti air juga anti debu ya. Nih, terus kemudian hitamnya awet ini. Ini saya rasa 30 hari juga masih hitam, masih kuat. Ya. Oke, ini yang review untuk semir ban yang kita buat kemarin ya teman-teman. Ya. Anti debu, anti air. Seperti itu ya. Oke. Saya akan review produk lainnya. Terima kasih sudah menonton. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Ini akan membersihkan backlighting atau pintu ini. Kebetulan berbahan besi ya, dan kita semprotkan produk yang kemarin kita buat apakah bisa membersihkan. Oh, yang ini ya, ini juga nih agak hitam. Oke, kita langsung usap menggunakan lap ini. Ini kebetulan malam ya, usap. Teman-teman sekali lagi ini udah mulai putih kan, ini yang belum ya. Oke, kemudian yang ini nih akan kita bersihkan. Hitam kan. Jadi kila emang jadi bersih kan, yang ini juga bersih. Ini yang sebelahnya memang tidak saya bersihkan ya, untuk membanding perbandingan saja. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita akan review produk berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini masih seputar produk ini juga. Akan kita bersihkan yang bagian kotor ini ya. Kotor ya. Hasilnya seperti apa? Kita akan kita lihat. Yang pada bagian ini ya.
Yes, pada bagian ini. Oke. Okay. Teman-teman lihat sendiri, ini yang sudah dibersihkan, yang ini belum. Ya. Malam hari kondisinya jadi agak sulit. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.